Melina, warga Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara, kini jadi perbincangan publik usai menodongkan senjata ke Paspampres. Dilansir tribunjakarta.com, Siti ternyata tinggal besar di Kelurahan Tugu Selatan. Nurjana, Ketua RT 13 RW 3 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, mengatakan, warga selama ini mengenal Siti Elina sebagai sosok tertutup dan jarang bersosialisasi dengan tetangga. Ia mengatakan semenjak kedua orang tuanya pisah, Siti Elina tinggal di rumah tersebut bersama sang ibu, suaminya, dan kedua anaknya. Tak hanya Siti Elina yang dikenal tertutup, suaminya pun jarang sosialisasi dengan tetangga. Nurjana mengaku kaget bukan main saat tahu warganya ternyata melakukan hal yang di luar nalar. Setelah kejadian di Istana Negara pada Selasa pagi, banyak warga mendatangi rumah Nurjana. Sementara itu, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahju Hidajat Sojatmiko memastikan Siti Elina kedapatan membawa senjata api dan sempat menodongkannya ke anggota Paspampres. Ia mengatakan Siti Elina ditangkap anggota Paspampres dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.